ya. Ini kalau kalau nanti beli beli di sini bisa foto bareng sama Koko Herman. Foto kita. Ya kan. Jadi macam-macam tuh lihat tuh. Ini apaan gitu deh. Ini tendon. Tendon ini urat. Ini kikil kalau di Padang kikil ya. Tunjang. Ya jadi macam-macam tuh. Ini boneka. 50.000. Ya. Ini paket ya, jual paket. Paket. Tuh snack-snacknya banyak tuh. Ini ada kuping sapi nih. Bri, Coffee and Kitchen. Oh, ada Coffee and Kitchen tapi yang pet friendly tuh. Ini Modi R&D. Oh, ini klinik. Klinik rehab. Ada klinik, ya. Dog Lovers Indonesia kembali di channel Bobby Santok, seksi dunia anjing kita. Gue lagi ada di Mall Alam Sutra. Ya, ini di hall tengah ya. Ini lagi diadakan acara Fun Dog Festival 2022 yang diadakan oleh KMHI dan SSC. KMHI itu Komunitas Malamut Siberian Husky Indonesia dan juga SSC Samoyed Social Club. Ya, mereka mengadakan acara di sini, tempatnya bagus banget. Nah, ini gue pengen ajak kalian untuk lihat-lihat stand yang buka hari ini ya. Jadi ini acaranya hanya 2 hari, mungkin kalian nonton sudah tidak ada lagi ya, sudah selesai. Tapi kalian bisa pantau di Instagramnya nanti dicantumkan untuk memantau acara selanjutnya. Oke, kita mulai dari stand pertama. Ini ada Levoid, ini alat-alat kebersihan buat apa namanya? Mungkin buat filter-filter, kalau kalian pelihara anjing ya, mesti di filter-filter. Cocok banget ya. Lalu ini ada Nebot. Nebot ini apa? Vakum. Ini vakum khusus anjing. Harganya lumayan 1,8. Lalu stand berikutnya ini Optimec, our sponsor. Ya. Sudah bersama dengan Koko Herman. Halo. Dan Cici Anita. Itu punya gua nyet. Punya stiker nih. Iya. Ini ada promo apa ini? Ada ini spesial promo tuh kalau pameran tuh buy one get one free. Ya ada opti, ada yang cuma 165.000 beli satu Optimec dapat satu Freedom. Paket bulu, paket hemat. Ya, nanti cek di optimec.id. Benar. Opti_mac. Ya. Ini kalau nanti beli di sini bisa foto bareng sama Koko Herman. Foto kita. Ya kan. Oke, berikutnya ini ada apa ini? Ini aksesoris-aksesoris Daily Doctor apa ya? Oh, ini suplemen-suplemen. Ya, ada dokter ini shampoo-shampoan kayaknya nih. Oh, ini alat-alat grooming. Shampoo-shampoo ya. Oh. Lalu ada All New X-Hunt. Apa itu dog cat food? Ada dog foodnya juga, kayak dari Korea. Halo. Ini ada yang buat. Jadi macam-macam ada di sini nih. Tenan-tenannya banyak banget. Kemarin si Koko Roni Kenzo mau buka itu aja jadi nggak bisa. Halo. Ada macam-macam snack, shampoo. Oh ya, ada topi-topian. Ada keju batangan ini. Iya. Iya, buat nimpuk orang pingsan gitu. Ya. Ini ada snack-snack aneh nih di sini nih. Ini apa, penis kuda? Itu. Oh. Bulistik. Bulistik. Bukan dari penis kan? Bukan ya. Jadi macam-macam tuh lihat tuh. Ini apaan gitu deh. Ini tendon. Tendon ini urat. Ini kikil kalau di Padang kikil ya. Tunjang. Ya jadi macam-macam tuh, ya kan snack-nya. Apa ini? Ini boneka. 50.000. Ya. Ini paket ya, jual paket. Paket. Tuh snack-snacknya banyak tuh. Ini ada kuping sapi nih. Ya, ya benar kuping sapi. Kalau biasa ada kuping kelinci, ini kuping sapi. Ada kuping kelinci. Oh, ada tuh, rabbit ear.
ya. Donat ya. Oke. Okay. Ya, bagus. Ini Modi R&D. Oh, ini klinik rehab. Ada klinik ya. My paw snack. Kok banyak snack-snack tuh. Ya, snack-snackan ya. Lalu ini foto studio. Animato. Foto booth. 100.000. Ini ada dog food bravery. Ini sekolah apa ini? Oh, sekolah memasak. Ya kali aja deh mau bikin kue buat anjing ya, bisa sekolah masak di sini. Oh, ada sekolahnya tuh, ya. Lalu ini daging-dagingan, oh real meat. Nggak tahu ini apaan ini. Real meat, raw food mungkin ya. Botanika, oh shampo. Ini aksesoris. Oh, mereka masih baru siap-siap. Ya. Ini apa ini ya? Oh, ini obat kutu. Bri, Coffee and Kitchen. Oh, ada Coffee and Kitchen tapi yang pet friendly tuh. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Di Cihedeng jauh. Belum datang. Iya. Lalu ini Pet Harbor, aksesoris. Ini registrasi. Mereka sudah berdatangan. Ya, mesti pakai Pampers ya. Oke, jadi itu stand-standnya ya, dia di sekeliling Mall Alam Sutera di hall-nya. Jadi buat teman-teman yang kali ini nggak sempat datang atau belum tahu, nanti bisa cek-cek lagi di Instagram-nya KMHI atau SSC ya. Nanti abis ini kita pengen ngegerebek ada showroom-nya Royal Kennel ya, yang bawa Giant Poodle ya. Oke, jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Thank you.